Halo Juragan Gaming, ketemu lagi sama aku Fendi Shop. Wow, baru 6 jadi posting langsung terjual nih Steam Deck Ultimate konsolnya Juragan. Kali ini kita dapat orderan dari Tokopedia ya untuk varian SD card 512 GB Juragan dengan harga 10.990.000 Juragan. Untuk pengiriman ke Keraton Kota Yogyakarta Juragan. Wih, keren. Untuk setiap pembelian Steam Deck di sini dapat tas atau pos Steam Deck bawaannya dan juga charger fast charging-nya 45 watt ya. Jadi lumayan cepat buat ngecas-nya Juragan. Tak lupa bonus tempered glass dari JSAUX yang udah kita pasang rapi seperti ini Juragan. Jadi kalau udah sampai siap main dan siap pakai aja Juragan. Dan langsung aja kita review unitnya sebelum dikirim Juragan. Pertama-tama langsung aja kita hidupkan unit Juragan. Dalam pertama kali hidupin kita akan langsung auto boot ke Windows-nya ya. Dan langsung aja kita masukkan sign-in ID-nya di sini. Oke, kita masukkan dulu ya. Dan selamat datang di mode Windows-nya Juragan. Untuk game-nya sudah kita isikan sampai penuh ya di memori 512 GB bawaannya Juragan. Ada game GTA 5, ada Super IndyCard, ada KENA, ada Outrun, ada Sonic Sega All-Star Racing Transform dan Sonic Lost World Juragan. Untuk Ultimate Console-nya juga komplit nih, lengkap dengan emulator Nintendo Switch, PS3, Wii EU, GameCube, PS2, PS1, PSP, Dreamcast, 3DS dan Ultimate Console yang lain Juragan. All in one dalam satu konsol Juragan. Pastinya dengan tambahan fitur soundtrack aplikasi Atmosky OLED Extreme 3.0 ya, CFW atau Custom for Windows. Jadi tampilan panel layar lebih jernih, warnanya menggoda jelek dan mentereng Juragan. Awesome. Betah deh main game di Steam Deck rasa OLED Juragan. Dan langsung aja kita lanjut untuk lihat this game Ultimate Console-nya Juragan. Tap-tap, jebret. Untuk Ultimate Console kali ini dengan varian 60 GB ya. Jadi untuk game PS1-nya ada 25 games. SNK Neo Geo Pocket Color ada 80 games. Sega Mega Drive Genesis ada 955 games. Sega Master System Mark III ada 450 games. Sega Game Gear 473 games. Sega Dreamcast ada 17 games. Sega 32X ada 42 games. Super Nintendo Entertainment System ada 1946 games. Nintendo Pokemon Mini ada 24 games. Nintendo Entertainment System ada 188 games. Nintendo 64 ada 341 games. Nintendo Game Boy ada 792 games. Nintendo Game Boy Color ada 616 games. Dan terakhir Nintendo Game Boy Advance ada 1208 games Juragan. Jadi gamenya ada sebanyak ini Juragan. Wih, keren banget kan? Dan semua game ini bisa kalian mainkan semuanya. Dan sekarang kita lanjut untuk tes game PS1-nya Juragan. Kita main Kokobo Racing. Oke. Dan bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan mulus 60 fps tanpa lag-lag Juragan. Wih, mantap banget kan? Jika Steam Deck untuk mainkan PS1, gamenya bisa awet hingga 6 jam ya. Karena game ini lumayan enteng Juragan. Wuh, keren! Dan lanjut lagi kita tes untuk main game Sega Dreamcast Juragan. Kita main game Power Stone 2. Dan pastinya game ini berjalan mulus 60 fps tanpa lag-lag Juragan. Bisa kalian lihat ya untuk gameplaynya. Wih, mantap Juragan. Untuk game Power Stone ini adalah game gelut-gelutan ya. Bisa 2x2 atau 4x4 Juragan. Dan gamenya berjalan lancar Juragan. Wih, mantap Juragan. Dan lanjut kita tes untuk main game Nintendo 3DS Juragan. Kita main game Super Monkey Ball Banana Mania. Dan bisa kalian lihat ya, gamenya lancar, mulus, 60 fps, tanpa lag-lag Juragan. Jika Steam Deck buat main game 3DS, baterainya bisa tahan 5-6 jam. Karena emulator ini sangat ringan di Steam Deck Juragan. Dan lanjut lagi kita tes untuk main game emulator GameCube dan Wii Juragan. Kita tes main game Crash Nitro Kart. Game ini rilis di PS2 juga rilis di GameCube ya. Dan pastinya untuk gameplaynya juga sama ya. Dan bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan lancar, mulus, 60 fps tanpa lag-lag Juragan. Dan pastinya untuk versi GameCube-nya lebih ringan ya dari versi emulator PS2-nya. Karena di versi GameCube, gamenya maksimal ukurannya 1,1 GB. Kalau versi PS2-nya ukurannya 2 GB lebih Juragan. Wuh, mantap nih. Dan lanjut lagi kita tes untuk main game emulator PS2-nya Juragan. Kali ini kita tes main game Rhythm Icon PS2 yaitu Guitar Hero. Dan pastinya gamenya berjalan lancar, mulus, 60 fps tanpa lag-lag Juragan. Kali ini kita tes main game favorit ya. Ini lagu You and Me. Wih, mantap nih Juragan.
Untuk emulator PS2 lebih berat daripada emulator GameCube ya, dan ukuran gamenya bervariasi. Untuk game AAA PS2 per gamenya rata-rata 4,7GB untuk game open world, dan game kasual rata-rata 2,5GB hingga 4GB per gamenya kira-kira. Mantap nih, awesome. Setelah tes game emulator PS2, sekarang kita lanjut tes game emulator PS3 juragan. Kita lanjut tes main game Tekken Tag Team Tournament juragan, dan pastinya gamenya berjalan lancar, mulus 60 fps tanpa lag-lag juragan. Untuk emulator PS3 lumayan berat ya, jadi jika Steam Deck buat main game emulator PS3 atau emulator Nintendo Switch bisa dari 2,5 jam hingga 3,5 jam dari baterai 100 hingga habis juragan. Mantap banget kan? All in one dalam satu konsol ya Steam Deck juragan. Pastinya nggak semua game berjalan lancar ya, ada kalanya game-game nggak support. Ya maklumi aja ya, karena ini adalah emulator. Dan lanjut lagi kita tes untuk main game Wii U ya. Kita main game Xenoblade nih. Ini game orderan pesanan dari pembeli kita juragan. Game ini hanya rilis di Wii U ya, belum dirilis atau diport ke Switch. Xenoblade Chronicle X. Mantap nih, grafisnya lancar juragan. Dan tak lupa kita tes untuk main game Nintendo DS juragan. Kita pilih gamenya, kita pilih main game Mario Kart. Dan bisa kalian lihat ya, game Mario Kartnya berjalan lancar, mulus 60 fps tanpa lag-lag juga juragan. Mantap nih, all in one dalam satu konsol juragan. Dan jika kalian main game Nintendo DS di Steam Deck, ini sangat enteng ya, bisa tahan sampai 7 jam dari baterai 100 hingga habis juragan, karena emulator ini sangat enteng juragan. Lanjut kita tes untuk emulator PSP-nya juragan. Kali ini kita tes main game Soul Calibur ya. Dan gamenya berjalan lancar, mulus 60 fps tanpa lag-lag juragan. Gak cuman itu aja juragan, tapi untuk settingan grafis fps biar kalian custom sesuka hati kalian ya. Makin keren grafis, makin boros baterainya. Juga makin standar grafisnya, makin irit ke baterainya juragan. Bisa kalian lihat ya grafis game PSP ini juragan. Bening banget kan, seperti game PS2. Tapi gak ada pixel-pixel-nya, jadi antara PS2 dan PS3. Tapi gamenya PSP juragan. Keren! Dan lanjut lagi kita tes untuk main game PC-nya juragan. Untuk tes kali ini kita kelupaan ya untuk tes game emulator dari Switch karena deadline dengan pengirimannya. Setiap ada orderan masuk untuk Steam Deck dikirim H+2 aja ya. Jadi contoh aja nih, kalau kalian order hari Senin dikirim hari Selasa atau Rabunya. Cepet banget kan? Gak pakai lama juragan. Kali ini kita tes main game PC favorit kita semua ya, yaitu game GTA 5 juragan. Dan pastinya gamenya berjalan lancar, mulus 60 fps tanpa lag-lag juragan, dengan settingan grafis yang awesome juragan. Untuk game GTA 5, untuk ukuran game ini agak jumbo ya, yaitu 125GB juragan. Jadi jika kalian mau order Steam Deck dengan game PC yang banyak, pastikan pilih dengan varian memori paling tidak 256, 512 atau 1TB-nya ya, agar bisa muat banyak game PC yang AAA juragan. Juga kita tes game PC lagi yaitu Kena Breath of Spirit. Dan gamenya lancar mulus semuanya ya, karena emang Steam Deck emang super powerful handheld PC gaming. Makin berat game yang kalian mainkan, semakin powerful juga ngabisin baterainya. Dan jika kalian main game ringan di Steam Deck kayak emulator-emulator dan game PC lama-lama, makin irit juga baterainya juragan. Untuk game KENA Bridge of Spirit ini rilis di PS5, PS4, Steam, dan Windows ya. Gamenya colorful, open world dengan 3D animasi mirip karakter-karakter Pixar atau karakter-karakter Disney. Pastinya mulus 60 fps tanpa lag-lag juragan. Mantap! Dengan grafis yang sangat colorful, awesome! Dan tak lupa kita tes lagi untuk main game favorit aku ya, Sonic 3D World. Game ini rilis di PS3 tahun 2012 ya, jadi rilis di PS3, Wii U, 3DS, dan lain-lain juragan. Bisa kalian lihat ya, gamenya berjalan lancar, mulus 60 fps tanpa lag-lag juragan. Karena ini game termasuk game jadul, jadi untuk main game di Steam Deck bisa awet baterainya juragan. Keren! Dan terakhir kita lanjut untuk review masuk Steam OS juragan. Pertama-tama kita shutdown dulu Windows-nya. Dan jika sudah tersetup sempurna, kita tekan aja tombol plus atau minus dan tekan tombol power sekali sampai bunyi tudulit.
Dan kalian pilih boot manager dan pilih Steam OS Juragan. Dan langsung kita terbooting ke Steam OS-nya Juragan. Untuk Steam OS-nya masih utuh ya, belum dibuka sama sekali. Tinggal ikuti instruksi aja dan masukkan akun Steam kalian agar bisa download game gratis ganti ya di Steam OS-nya Juragan. Dan setelah selesai semuanya, langsung aja kita packing dan langsung kirim Juragan. Dan terima kasih buat kalian yang udah lihat video aku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya ya. Dan sampai ketemu di video selanjutnya Juragan. Bye-bye.